Para finalis Liga Champions 2021-2022 sudah lengkap. Real Madrid baru saja memastikan kelulusannya untuk berjumpa dengan Liverpool di partai puncak. Madrid berhasil melakukan comeback sensasional untuk menyingkirkan Manchester City di semifinal. Dengan kemenangan ini, Madrid berhak melaju ke final Liga Champions keduanya dalam 5 musim terakhir. Lolosnya Madrid ke final musim ini adalah final ke-17 bagi Los Blancos, serta menjadikan Carlo Ancelotti sebagai pelatih yang mencapai final Liga Champions terbanyak, yaitu 5 kali, mengalahkan Marcelo Lippi, Sir Alex Ferguson, dan Jurgen Klopp. Final Liga Champions 2021-2022 antara Liverpool versus Real Madrid akan digelar di Stade de France, Paris, pada Minggu 29 Mei 2022 dini hari, jam 02.00 waktu Indonesia Barat. Duel tersebut merupakan ulangan final Liga Champions 1980-1981 yang dimenangkan Liverpool dengan skor 1-0, dan final edisi 2017-2018 yang dimenangi Madrid dengan skor 3-1. Pertemuan terakhir Liverpool dan El Real di Liga Champions terjadi pada perempat final Liga Champions 2020-2021 dan lagi-lagi dimenangi oleh Karim Benzema dan kawan-kawan lewat agregat 3-1. Madrid akan menjadi tantangan besar buat Liverpool menilik rekor pertemuan mereka. Dalam 5 pertemuan sejak 2014, si Merah belum sekalipun menang. Di sisi lain, Real Madrid sukses mengantongi 4 kemenangan dan satu sisanya berkesudahan sama kuat 0-0. Adapun secara total, Madrid dan Liverpool sudah bertemu 8 kali di Liga Champions Eropa. Dari jumlah tersebut, Real Madrid memenangkan laga sebanyak 4 kali, sedangkan Liverpool 3 kali. Sisanya sekali berakhir dengan hasil imbang. Jika melihat perjalanan kedua tim menuju final, Los Blancos terbilang lebih teruji karena berhasil menyingkirkan tim-tim besar favorit juara, mulai dari PSG, Chelsea, dan Manchester City. Namun, performa The Reds musim ini juga patut diacungi jempol. Dalam 5 pertandingan terakhir di Liga Champions, The Reds belum terkalahkan. Bahkan, saat di leg 2 semifinal, dengan mengalahkan Villarreal 2-3, Liverpool telah memecahkan rekor yang dibuat tahun 1986 dengan meraih 43 kemenangan dari 57 pertandingan musim ini. Bukan hanya itu, armada The Reds juga mencetak rekor jumlah gol dalam satu musim di berbagai ajang, yaitu dengan menorehkan 139 gol. Skuad Liverpool asuhan Klopp memecahkan rekor internal klub yang bertahan selama 130 tahun. Jelang laga final nanti, Real Madrid diuntungkan karena sudah memastikan gelar juara Liga Spanyol, sehingga dapat dengan leluasa mengatur skuadnya. Sedangkan Liverpool masih harus berjibaku di kompetisi domestik untuk mengejar Manchester City yang hanya berselisih 1 poin di papan klasemen Liga Inggris. Berikut adalah prediksi line-up Real Madrid di laga final. Dan berikut adalah prediksi line-up Liverpool di laga final Liga Champions. Berikut adalah prediksi skor versi bintang lapangan. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel ini. Sampai jumpa.